Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tanggal 2 Juni 2021 kami dari Dinas Perlindungan Perkebunan dan juga dari PT Bebah Karya Indonesia telah menandatangani perjanjian kerjasama di antara kami berdua untuk sama-sama memajukan kopi organik Indonesia. Mudah-mudahan langkah awal ini memberikan hasil yang maksimal ke depan, dan harapan kami dari Dinas Perlindungan semoga apa yang dilakukan oleh PT Bebah Karya Indonesia kemudian bisa memberikan manfaat juga bagi petani, terutama pekebun atau petani kopi Indonesia organik terutama. Baik, demikian mungkin dari kami dari Dinas Perlindungan. Silakan, mungkin ada yang disampaikan. Kami dari PT Bebah Karya Indonesia Bebah Kopi dengan ini berkomitmen untuk bisa mengembangkan kopi organik Indonesia dengan pada hari ini pada tanggal 2 Juni bekerjasama dengan Direktorat Perlindungan Kementerian Pertanian. Kita yakin dengan bersama-sama dengan komitmen kita untuk bisa memajukan pertanian kopi organik, dan kami percaya Indonesia bisa, kopi-kopi organik kita bisa membanjiri dan bisa bersaing di pasar internasional. Dan dengan kerjasama ini, insya Allah semuanya akan terwujud. Amin. Pabrik. Amin. Hanya itu dari PT Bebah Karya Indonesia, komitmen kita, kopi Indonesia go global. Sukses untuk kopi organik Indonesia. Sukses untuk kopi organik Indonesia.